Marcelino berhasil menjadi penyelamat Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo 23 Agustus kemarin. Tanpa mengontrol bola, ia langsung melesatkan bola umpan dari Supriyadi ke gawang PSIS. Selain penampilan apiknya, Marcelino menjadi sorotan usai duel dengan kakaknya, Octavianus Fernando, di saat laga bergulir. Dengan golnya tersebut, Marcelino Ferdinand juga mendapatkan pujian dari mantan Direktur FK Senika, David Balda. David Balda adalah orang yang merekrut Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman ke FK Senika. David juga menyayangkan tidak ada klub Eropa yang mengontrak Marcelino Ferdinand. Serangan lain dari wonderkid Marcelino Ferdinand, terkejut tidak ada yang mengontraknya dari Ceko Slovakia, Polandia. Saya rasa scouting mereka buruk, karir hebat di depannya, tulis David Balda dilansir dari Instagram story-nya. Di sisi lain, pada bulan Juni lalu diberitakan bahwa Marcelino akan meneruskan karir di luar negeri. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sudah diincar sejumlah klub dari Eropa. Di mana hal tersebut diketahui melalui pernyataan ibu Marcelino Ferdinand, Ani, dalam wawancaranya dengan sekretaris klub Persebaya, Ramsu Rahman. Menurut Ani, sudah banyak klub Eropa yang mengincar Marcelino Ferdinand. Namun, pihak keluarga masih mempertimbangkan klub yang dipilih. Sudah ada banyak klub yang meminta Marcelino, tapi kita masih cari-cari yang cocok untuk Marcel sesuai dengan skill dan karakter. Ucap Ani dilansir dari kanal YouTube Ramsu Rahman. Ibunda Marcelino juga menambahkan bahwa sudah dibicarakan dengan agen. Namun, ia belum bisa memberitahu kemana Marcel akan berlabuh. Marcelino Ferdinand sejatinya sudah menerima ajakan bergabung ke Eropa pada bulan Juni, di mana periode itu terjadi selepas jadwal timnas Indonesia diajak kualifikasi Piala Asia 2023. Namun, rencana tersebut masih belum bisa terlaksana sebab Marcelino Ferdinand belum genap berusia 18 tahun. Yang mana kondisi yang merupakan syarat masuk Liga Eropa. Adapun Marcelino Ferdinand baru akan berusia 18 tahun pada 9 September mendatang. Kondisi itulah yang membuat Marcelino Ferdinand memutuskan untuk bertahan di Persebaya Surabaya. Rumor yang berembus mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand sudah diincar oleh klub dari 3 negara Eropa, yakni Portugal, Hungaria, dan Republik Ceko. Meskipun demikian, belum ada kepastian terkait ketertarikan klub dari 3 negara tersebut.